Polis membuka kertas siasatan berhubung satu kes video tular mendakwa berlaku penganiayaan ketika operasi menghapuskan haiwan liar yang disyaki dilakukan oleh anggota penguatkuasa kerajaan tempatan. Ketua Polis Kedah, Datuk Kamarul Zaman Mohamad berkata ia adalah susulan daripada kejadian menangkap dan melupuskan anjing-anjing liar di kawasan perumahan Taman Tiram Kulim baru-baru ini oleh pihak Majlis Perbandaran Kulim Kedah MPKK. Menurutnya, video berkaitan kejadian itu sudah pun ditularkan di media sosial dan Polis Kedah menerima sebanyak 2 laporan polis yang menzahirkan perasaan tidak puas hati terhadap tindakan MPKK. Menurutnya, satu kertas siasatan sudah pun dibuka mengikut Seksyen 428 Kanun Kesiasaan, iaitu khianat dengan membunuh atau mencacatkan seekor haiwan, yang mana jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau dengan kedua-duanya sekali. Naik. 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 Na